Zidan berhasil melakukan intercept. Randy Akang. Masih Randy Akang, tendangan kaki kiri dan masuk ke gawang. Randy Satria Akang membuka keunggulan bagi Pelindo FC Jakarta. Tendangan datar. Sebenarnya tidak terlalu keras. Salah diantisipasi oleh Farhan Luis dan justru masuk ke gawang Sadakata FC. Subuh salam. Ini dia Randy Satria Akang, pemain asal Padang yang sudah sejak 2012 membela Pelindo. Ruben paralel lepas dikuasai oleh Andri, lakukan turning. Andri shooting ke tiang kedua dan Sadakata mampu menyamakan kedudukan lewat kaki dari Gavin Like. Ini dia pemain yang direkrut oleh Coach Mani benar-benar anak-anak asuhnya ketika berbuat prapon Nusa Tenggara Timur. Ayo Gavin membayar kepercayaan Andi Fandi, putar-putar membawa Sadakata memakan kedudukan. Jadi tentu saja juga layak diberikan kepada Andri Caniago yang mampu memberikan umpan yang begitu bagi Sadakata. Tendangan dari Ubaidillah mampu dimentahkan oleh Wildan. Andri Caniago justru bertabrakan dia dengan Ubaidillah. Ada kesalahan komunikasi di sana. Ubaidillah maksudnya melakukan screening ataupun melakukan blocking, tetapi justru bertabrakan dengan Andri. Yohanes Mustamu melakukan turning, kipernya masih mau diblok. Gavin, kesempatan bagi Sadakata, 2 versus 1. Tendangan di tiang kedua dan Sadakata FC dalam sekejap berbalik unggul. Tangan tengah para pemain dari Pelindo sejak unggul cepat tadi di awal babak pertama. Mereka justru sering kehilangan bola sendiri dan lagi harus membayar mahal karena Ubaidillah pemain yang baru saja masuk. Kembali kehilangan bola Bagas. Ansyari. Kali ini ada variasi serangan dari Sadakata. Oh, mampu digagalkan oleh Peking. Tendangan dari Peking juga berhasil diblok. Yang sangat baik. Bukan sebuah pelanggaran. Play on. Serang balik lagi-lagi untuk Sadakata. Tempo pertandingan kali ini mulai meningkat. Tendangan langsung dari tengah dan Sadakata FC semakin menjauh. Performa yang sangat gemilang mampu ditunjukkan oleh anak-anak Sadakata. Tendangan Azai Parapat kali ini tidak mampu dihentikan oleh